Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang aplikasi Gmail ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya, Mas katanya cara merubah bahasa di aplikasi Gmail gimana sih katanya? Biasanya kotak masuk itu berbahasa Indonesia, tetapi ini bahasa Inggris kayak gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di kotak masuk ini dia bahasanya Inggris ya seperti ini. Harusnya kan biasanya bahasa Indonesia kayak gitu. Ini channel teknisi PC ya. Tapi di channel yang satunya itu kita rubah dulu akunnya ya. Dia bahasanya bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Nah, panduan lengkap untuk segala hal ya kayak gitu. Nah, ini hanya settingan aja teman-teman ya. Ini teman-teman bisa atur di web resmi YouTube-nya. Yang pertama teman-teman bisa setting lewat Android ya. Yang kedua teman-teman bisa setting lewat komputer. Yang pertama kita setting lewat Android ya. Oke, teman-teman buka Google Chrome dulu. Lalu silahkan ketik youtube.com ya. Kalau sudah diketik silahkan enter. Maka kita akan masuk ke website atau ke website YouTube ya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik icon akunnya, icon atau foto akunnya, lalu klik icon notifikasi, selanjutnya klik setelan, selanjutnya klik tulisan notifikasi, dan kita scroll ke bawah ya, klik bahasa. Nah, di sini bahasanya masih bahasa Inggris ya. Jadi kita rubah ke bahasa Indonesia agar default nanti ketika ada kotak masuk bahasanya bahasa Indonesia seperti itu, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Sudah selesai. Teman-teman juga bisa atur misalkan saya mau ngaturnya pakai komputer atau laptop bisa ya. Caranya sama. Oke, kalau misalkan mau tahu caranya lewat komputer laptop ya, kita buka komputer laptopnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita sama ya, konekkan internet dan buka Google Chrome atau browser lainnya boleh ya. Nah, ketika terbuka Chrome, pilih akunnya sama seperti cara yang tadi di Android ya. Silahkan ketik youtube.com. Nah, ketika sudah silahkan enter, maka akan terbuka web YouTube ya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik icon notifikasi, lalu klik icon gergaji ya, setting. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, di sini ada pengaturan bahasa. Nah, ini kan defaultnya masih Inggris, silahkan teman-teman rubah ke bahasa Indonesia ya. Kita cari bahasa Indonesia ya. Nggak ada. Oh, berarti di atasnya, di atas. Nah, seperti itu aja ya. Maka pengaturannya sudah tersimpan otomatis seperti itu teman-teman. Nah, cara ini bisa digunakan untuk web yang lainnya ya, nggak cuma YouTube. Jadi kalau misalkan ada yang ngirim email kotak masuk selain YouTube, bisa caranya sama. Kita pergi ke webnya terlebih dahulu ya, dan di setting di web tersebut kayak gitu teman-teman ya. Oke lah teman-teman, info dan sharingnya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Ya, mungkin info receh tapi semoga ada manfaatnya lah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya.
tonton terus videonya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.